Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Taher. Ya, soal new normal ya. Jadi menurut saya ini sangat bagus ya. Ini bentuk kebangkitan ya. Jadi gini, ujian corona itu kan seluruh dunia mengalaminya ya, bukan di Indonesia aja. Jadi ini adalah ujian buat umat manusia. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa baca Al-Quran. Nah, mengenai new normal ini, termasuk kemarin Bapak Presiden Jokowi sudah menerapkan new normal ya. Beliau memberitakan kita harus menjalani kehidupan normal yang baru, yaitu hidup dengan adanya corona gitu. Karena WHO juga memberikan info bahwasannya corona itu tidak akan hilang 100% ya, seperti penyakit yang lain, demam berdarah, kanker. Nah, jadi memang kita harus hidup, harus bangkit gitu. Bangkit harus kembali bekerja, keluar rumah, sekolah, mal-mal juga harus buka. Jadi yang dimaksud new normal ini adalah kita bangkit ya, dari ya kita kemarin okay lah kita boleh dibilang kita semua shock ya, kaget ya dengan adanya corona ya pandemi yang datang begitu tiba-tiba, terus juga penularannya juga cepat. Nah, sekarang ini kan kita harus terus jadi kita kan harus terus berkarya gitu, terus roda perekonomian juga harus terus berputar gitu. Nah, jadi ya kayak kemarin contoh mall mau dibuka, tapi ada standar kesehatan yang harus dilakukan gitu ya. Termasuk juga antara anak-anak sekolah juga mungkin ada standar kesehatan yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah masjid sekarang di Mekah juga sudah mulai dibuka, terus juga sholat Jumat di Indonesia juga sudah mulai dilakukan. Jadi ya memang kita harus bangkit ya, kita harus kembali lagi dengan kehidupan normal yang new. Nah, makanya disebut new normal. Jadi ya bismillah, kita selalu berlindung pada Allah ya, dan semangat semuanya. Insyaallah kita semua masyarakat di seluruh dunia kita bangkit. Dan salah satu negara di Slovenia itu sudah mengakhiri pandemi itu. Salah satu negara Eropa di Slovenia ya. Ya jadi intinya ya kita harus menyikapi corona ini ya dengan ya seperti yang WHO bilang, nggak bisa hilang, tapi kita harus tetap waspada gitu ya. Di ya saya setuju dengan new normal, dan kita kembali lagi berkegiatan gitu ya, tapi tetap menjaga prosedur kesehatan, dan insya Allah kita semua sehat ya. Jangan lupa baca Al-Quran. Ya, soal pekerjaan, terus soal Ali kan juga ikut Pilkada Sumatera Barat yang maju gubernur, terus juga bisnis usaha pasti juga akan menyesuaikan new normal tersebut ya, karena memang ya kondisinya ini kan pandemi ya, jadi kita nggak tahu first major. Ya, jadi kita harus ngikutin prosedur kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, dan ya kita berlindung kepada Allah, insya Allah lancar segalanya. Dan ya new normal ini mudah-mudahan ya seperti kembali normal seperti sedia kala ya. Jadi kan sekarang ini penyesuaian nih karena ada